back to my channel. Video kali ini aku mau Shopee haul barang-barang serba pink. Jadi buat kalian yang pecinta warna pink, cus buruan kumpul, karena aku banyak banget barang lucu-lucu yang warnanya pink. Dan ordernya itu cuman di satu toko aja. Jadi kalian gak perlu cari barang-barang pink susah-susah, cukup beli di satu toko aja, ini udah lengkap banget. Mulai dari keperluan rumah tangga, terus keperluan dapur, peralatan dapur, dan lain-lainnya. Jadi happy watching. Ini dia barang yang mau aku unboxing kali ini. Jadi aku udah order banyak banget barang di satu toko aja. Nama tokonya itu Harga Oke. Nah, Harga Oke ini aku pilih karena tokonya menurut aku paling murah. Terus bisa banget kalau misalnya kalian beli terus dijual kembali itu bisa banget, karena itu emang harganya murah-murah banget. Nah, aku beli apa aja, penasaran kan? Oh ya, aku mau infoin juga untuk tokonya. Aku mau kasih lihat, ini toko Harga Oke. Ini tokonya udah star seller ya, bisa kalian lihat. Terus pengirimannya itu dari Jakarta. Prosesnya itu cepet banget. Aku order ini langsung diproses dan 2-3 hari udah nyampe loh. Padahal ini pakai kargo kirimnya. Terus bisa banget buat kalian yang mau dropship, itu free banget dropship lewat situ. Jadi kalian gak perlu susah-susah untuk packingin barang. Kalian cukup orderin aja orderan kalian di Harga Oke. Terus buat kalian yang pengen dapat voucher banyak, jangan lupa ya di follow tokonya di Harga Oke. Karena kalau beli minimal 5.000 dapat potongan 2.000, kan lumayan banget kan. Selain itu, toko Harga Oke juga menjual semua keperluan rumah tangga. Makanya aku itu bisa banget order sebanyak ini, karena semua yang aku perlukan itu ada di satu toko aja, yaitu Harga Oke. Oke, kita unboxing dulu ya barangnya. Ini ada tas anak-anak gitu. Ini aku beliin untuk si kembar. Warnanya ini cantik banget ya, buat anak-anak cewek gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat detail tasnya. Ini sama ya, aku pilih motif yang sama dan warna yang sama. Ini sekarang aku mau liatin detail motifnya itu. Ini bahannya tuh bagus banget, jadi kayak ada bulu halusnya gitu. Tuh kan, ini itu bordir ya, bukan sablon. Dan ini yang pasti awet banget. Kalian bisa lihat detailnya. Tuh kan, cantik banget. Terus ini ada resletingnya itu untuk yang bagian depan. Nah, ini terus bahan dalamnya itu ada parasitnya kayak gini. Terus ini yang isi dalamnya segini. Tuh, lumayan sih buat bekal anak-anak sekolah, buat minum sama bekal nasi itu cukup aja untuk tas yang segini. Tasnya ini harganya murah banget, harganya tuh cuman 15 ribuan aja udah dapet secantik ini. Bayangin kan, murah banget. Kalian juga bisa order banyak, bisa dijual lagi di tempat kalian, karena ini emang harganya termurah se-Shopee. Alhamdulillah dapet toko yang emang pelayanannya tuh bagus banget. Aku suka banget belanja di sini, udah berkali-kali belanja kan. Jadi aku recommended banget buat toko ini ke kalian. Nama tokonya itu Harga Oke. Oke ya, kalian bisa cek aja linknya di description box. Terus untuk motif lainnya ada gak sih? Ada banyak banget, warna lainnya juga banyak banget. Kalian bisa cek aja etalase di tokonya. Terus kalau ini talinya itu bisa dipanjang pendekkan ya, karena ada ininya. Oke, recommended banget. Ini aku beli bunga yang warna pink juga. Ini kayak bonsai gitu. Bonsai ini bunganya dari plastik ya, kalian bisa lihat ini bunga artifisial tapi cantik banget. Warna bunganya cantik, pinknya juga aku suka banget. Nah kan, terus ini udah dapet pot. Nah, ini tuh bisa dilepas pasang juga kayak gini. Nah, tinggal kita pasang lagi kayak gini. Ini cantik banget buat dekorasi rumah kalian. Harganya ini cuman 12.000 aja, kalian bisa dapet bunga artifisial secantik ini. Murah banget gak sih, cuman 12.000. Next, barang selanjutnya ini aku beli kunciran. Kuncirannya itu karena gak bisa pilih warna pink semua, jadi aku pilih yang warna random.
Nah, ini udah dapet tempatnya kayak gini. Jadi ini bisa beli plus potnya kayak gini, bisa beli kuncirannya aja tapi di packing plastik kayak gitu. Jadi kalian bisa pilih nanti variannya. Nah, ini kuncirnya itu beraneka ragam bentuk ya. Ada yang bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ada yang kayak gini. Dan ini isi sekitar 1 lusin. Dan ini warnanya cantik-cantik banget. Jadi ada yang pink soft, ada yang pink keunguan, ada yang biru muda, biru dongker, hitam. Terus ini ada cantik banget kalau yang ada mutiaranya ini kan, buat kunciran rambut. Nah kan, kalian bisa order ini. Harganya tuh cuma Rp9.600 aja sudah dapet tempatnya seperti ini. Jadi kalau disimpelin tuh nggak bakal hilang-hilang gitu kan kalau ada tempatnya. Kalian bisa cek aja link pembeliannya di description box ya. Oke, ini barang selanjutnya. Ini aku punya gantungan tas gitu. Nah, gantungannya ini aku pilih yang warna pink juga. Nah, ini jadi ini gantungannya itu untuk gantung tas ataupun hijab. Pokoknya ini serbaguna banget. Jadi kalian bisa gantungin ini ke gantungan lemari, terus ini untuk gantung tas dan lain-lain. Insya Allah ini dijamin kuat banget. Ini harganya murah banget. Harga per piece-nya itu cuma Rp4.500 aja. Tapi ini gantungan yang menurut aku serbaguna banget. Oke, kita coba dulu ya. Next, barang selanjutnya ini masih bulu-bulu lucu banget kan. Jadi ini ada penutup kepala gitu, lucu banget deh. Ini gambar rusa ya, kan cantik banget. Terus ini tuh ada LED-nya. Ini detail bulunya, dijamin gak bakal rontok karena ini semua bordiran. Ini cantik banget. Harganya cuma Rp15.000 aja. Ini bisa dipakai waktu kalian ada di suhu dingin. Misalnya kalian lagi traveling ke gunung, terus kalian pasti butuh banget penghangat kepala ini, penutup kepala ini. Dan ini lucu banget. Oke, aku coba dulu deh. Next, ini paket selanjutnya masih tentang fashion ya. Jadi ini itu ada kacamata warna pink juga, kacamata jelly gitu, lucu banget. Nah, ini bahannya dari plastik, tapi ini plastiknya bagus banget, kalian bisa lihat deh. Tuh sebening itu kan, tuh bagus banget. Ini harganya murah banget, harganya cuma 3.000 doang. Dan ini udah dapet kacamata sekece ini bagus banget ya buat kalian yang fashionable, buat pergi-pergi. Ini recommended banget buat kalian. Oke, aku mau cobain deh. Kayaknya lucu banget ya, warna pinknya itu warna pink soft gitu kan. Selanjutnya ini aku beli kotak sepatu yang warna pink. Jadi ini kotak sepatunya belum aku rangkai, sekarang aku mau rangkai dulu biar kalian juga tahu gimana cara merangkainya. Nah, ini aku order 3 kotak sepatu. Jadi ini ada penutupnya gitu, nanti penutupnya bisa dibuka kayak gini. Nah, cara merangkainya aku aplikasikan satu aja ya. Oke, sekarang aku mau coba pasang biar kalian juga tahu cara pasangnya gimana. Jadi ini tuh udah ada garis lipatan gitu. Dan jadi ini kita ngikutin garisnya aja, kita lipat kayak gini. Terus kita pasang kotaknya yang bagian sini. Jadi ini tuh dilipat dulu ke dalam yang ada kotak-kotaknya ini. Ini dilipat gini. Ini juga sampai ketemu ya. Nah, ini kan udah ketemu nih kotak sama kotak. Itu tinggal kita masukkan yang sisi ininya ya. Jadi nanti bakal kayak gini jadinya. Nah, ini kita masukin kayak gini. Nah, terus ini juga kita masukin. Tuh, terus ini juga. Yeay, udah jadi kotak. Terus ini tuh udah ada bukaannya gitu ya, buat yang buat kalau biar nggak lembab tuh. Cara masang yang sini, ini tinggal kalian lipat ke bawah gini. Ini kan ada lipetannya tuh. Ini
tinggal kalian lipet pokoknya. Ini tutupnya kan sebelah sini tuh udah ada kayak lubangnya gitu kan, ada garis yang rada masuk, itu kita tinggal tutupkan aja. Yang ini yang bawa bagian sini ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke selipannya ini aja kayak gini. Nah, udah bunyi kan. Nah, terus ini tinggal kita tutup aja, dan ini bisa diisi sepatu-sepatu gitu. Tuh, jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam sini sepatunya. Ini udah ada dua bagian yang udah aku pasang. Nah, untuk misalnya kalian tumpuk, itu bisa dikaitkan ya, ini sama yang bagian bawah seperti ini. Nah, jadi ini bisa dikaitkan ke lubang yang sisi sini. Oke, semoga bisa jadi referensi kalian ya, semoga bermanfaat. Ini barang selanjutnya itu aku beli wall sticker. Ini wall sticker 3D ya, warnanya pink juga, ini motif bunga gitu. Ini bisa dipakai untuk dekorasi ruangan, jadinya kayak gini lah kurang lebih. Nanti bakal aku terapin di dinding kamar aku, insya Allah pasti jadinya cantik banget. Oh ya, ini aku mau buka dulu biar kalian lihat detailnya ya. Nah, ini detail bunganya. Jadi ini bunganya itu ada yang emang dari stiker kayak gini, terus ada yang menonjol, ini menunjukkan biar bunganya itu ada efek-efek 3D-nya gitu. Ini dari Mika kalau yang ini. Nah, ini dari kertas biasa. Harganya itu segini murah banget. Harganya cuma 11.000 aja. Tuh kan cantik banget. Nah, kalian bisa order sekarang, cek aja linknya di description box. Kita pasang dulu yuk. Next, barang selanjutnya sekarang aku mau mulai barang untuk urusan perdapuran. Jadi ini aku punya sendok, sepaket sendok itu. Ini bisa order sama tempatnya kayak gini, bisa juga order cuman ginian aja. Jadi packagingnya itu plastik, misalnya kalian gak pengen tempatnya. Dan yang pasti kayak gini tuh lebih murah daripada yang sama tempat. Ini bisa dipakai untuk traveling. Jadi ini udah dapet ini ya, udah dapat sumpit, terus sendok sama garpu. Nah, kayak gini, sendoknya juga lumayan besar, dan ini kualitas plastiknya bagus banget sih. Lumayan lah, tebel. Terus ini juga ada sumpitnya, kalian bisa taruh sini kalau misalnya mau buat pergi-pergi kayak gitu. Dan ini aku pilih warna pink, warnanya juga banyak banget. Selain warna pink itu ada warna biru, terus ada warna lain-lainnya. Ini harganya cuma 5.000 aja guys, serius ini murah banget. Ini rata-rata biasanya sekarang itu dijadikan souvenir nikahan gitu, karena ini cantik banget. Kalian kalau misalnya beli souvenir banyak di toko ini, itu yang pasti harganya dapat harga yang termurah. Ini tinggal di packaging plastik terus kasih pita, udah cantik deh jadi souvenir. Kan murah banget, cuma 5.000 aja udah dapat satu set seperti ini. Next, barang selanjutnya ini aku punya lakban anti jamur. Ini aku pilih yang warna pink. Kalau contoh di gambarnya, ini dipakai di pinggirannya sink ya, sink yang buat cuci piring gitu. Itu dipakein ini biar nggak berjamur. Nah, nanti aku bakal coba ini warna pinknya. Aduh, cantik banget ini, pink peach gitu kan. Harganya ini murah banget, cuman 8.000-an aja udah dapat sepanjang ini. Oh ya, ini kalian bisa lihat ya, ini tebel banget. Jadi kalau misalnya air itu biar gak berjamur, ini udah tebel banget, terus udah ada lemnya juga. Kita tinggal lengketin aja. Nanti bakal aku aplikasikan gimana cara pasangnya. Barang selanjutnya ini aku punya botol minum. Seperti biasa ini botol minum yang lagi hits kekinian, yang pasti itu ada gantungannya seperti ini.
Nah, ini botolnya dari Mika. Aku pilih yang warna pink. Warnanya sebenarnya banyak. Kalian bisa pilih warna juga di etalasenya. Ini kapasitasnya tuh sekitar 400 milian gitu. Ini bisa banget dibawa kemana-mana dan recommended banget. Biasanya ini dipakai infus water, terus pergi-pergi kayak gitu, terus bekal ke kantor kayak gitu sih. Cantik banget. Ini harganya cuma 7.000 aja. Tuh cantik banget warna pinknya. Oke, recommended. Next, ini barang selanjutnya. Ini barang perdapuran yang penting gak penting sih, tapi ini menurut aku penting banget buat kalian yang apa ya, yang gak rapi banget kayak aku. Jadi ini tuh ada dispenser untuk kresek bekas gitu. Jadi misalnya kita kan kalau belanja pasti dapat kresek bekas gitu kan. Kita bisa banget disimpan di sini. Terus cara pasangnya juga gampang banget. Nah, ini udah ada ini ya, kayak double tipnya gitu yang dari busa. Ya, ini aku pilih yang warna pink juga. Pinknya ini cantik, jadi pink dusty gitu kan. Ini harganya 32.000. Oke, sekarang mau kita coba pasang dulu ya. Oke, ini barang selanjutnya. Ini barang yang lagi kekinian banget. Ini wajib punya untuk anak-anak milenial kayak aku ini, karena males banget biasanya kalau ulek-ulek bumbu gitu kan. Nah, ini itu ada blender kapsul. Aku order yang warna pink juga. Tuh. Wow, ya pinknya cantik banget. Serius, ini cantik banget pinknya. Ini ada warna pink perpaduan warna hitam gitu. Super cantik. Nah, ini ya, ini detailnya. Ini jadi tinggal kita tekan-tekan aja kalau misalnya mau menghaluskan. Terus ini juga udah dilengkapin sama karet. Jadi tenang aja, kalian blender apapun gak bakal takut tumpah. Ini pisaunya juga ada 2 tingkat tuh pisaunya. Nah, ini tempatnya. Nah, yang bawahnya juga udah ada dilengkapi nanti slipnya kayak gini. Tuh kan, recommended banget. Nah, sekarang aku mau coba dulu blendernya biar kalian tahu ini recommended gak sih. Ini blendernya murah banget. Ini harganya itu cuma 62.000 aja. Serius, ini bisa banget kalian kalau misalnya order dijual lagi. Biasanya rata-rata kalau udah nyampe Surabaya itu harganya sekitar 75.000-an gitu, sampai ada yang 90.000-an. Wow, recommended banget buat kalian yang mau dropship di toko ini. Cus deh, kalian bisa dropship ya. Ini pengirimannya dari Jakarta. Oke, kita coba dulu blendernya. Oke, sekarang aku mau coba blendernya. Ini aku udah siapin mangga. Terus aku mau coba blend ini. Udah aku cuci juga. Kita masukkan dulu. Terus kasih sedikit air. Kita tutup deh. Coba kita tuang, kita lihat hasil blendnya ya. Tadaaa, gak ada bekas apa ya yang gak lembut gitu ya. Ini lembut semua tuh. Ini recommended banget buat kalian yang cari blender murah, terus ini berfungsi dengan baik, gak murahan, karena packingnya juga bagus. Dan cus deh di order sekarang, cek aja linknya di description box. Next, ini ada paket selanjutnya. Ini ada pemotong sayur gitu. Yang pasti ini serbaguna banget karena isinya banyak banget. Nah, ini aku buka. Warnanya cantik banget pinknya. Tuh kan. Nah, pecinta warna pink mana dong suaranya? Ini warna pinknya cantik banget. Nah, ini itu ada yang buat pegangan gitu biar nggak kena tangan kalau misalnya lagi selai sayurnya. Terus ini juga macam-macam. Ini ada yang biasa kayak gini. Nah, ini isinya banyak. Jadi tinggal ditarik aja caranya. Nah, ini bisa juga diganti. Misalnya aku mau ganti yang ini, terus kita masukkan kayak gini tuh. Gampang banget. Nah, terus kita tinggal
iris-iris aja deh. Ini juga bisa buat saring-saring telur ya. Misalnya ada kuning telur yang pengen kita pisahin sama putih telurnya, itu bisa banget dipakai. Oh ya, selain itu ini juga dapat, wow, dapat banyak banget. Oh, ada yang model gini juga, tapi nggak muat kayaknya ditaruh yang di belakangnya, jadi dipisah. Jadi ini dapat kupas ini kulit gitu, warna pink juga, cantik banget. Nah, ini untuk si penutup ininya. Ini kayak gini. Nah, ini penutup si baskomnya. Tuh kan. Oke, ini recommended banget sih. Ini harganya murah banget. Harganya itu cuma 30 ribuan aja udah dapat satu set bagus seperti ini. Sekarang aku mau coba dulu ya. Next aku mau aplikasiin ini ya, tempat irisan ini sama si kentang. Jadi karena tadi banyak dapetnya, aku coba untuk ngupas kentangnya dulu pakai ini. Nah. Wah, sip dong. Recommended banget. Ini kayak gak ada ininya, tapi ini tajam. Kayak gak ada apa? Pisaunya. Tapi ini tajam. Udah. Aku coba tancepin di sini. Coba marut deh. Oh iya, marutnya kayaknya enggak pakai yang ini deh. Kita marutnya pakai yang ini dulu. Dua. Jadi yang slice ini. Slice kayak gini. Selanjutnya aku mau coba yang ini ya. Yang ini aja deh. Ini boleh pakai ini, boleh enggak ya, terserah kalian. Enaknya gimana? Recommended banget. Oke, ini barang selanjutnya aku beli jam tangan. Jam tangannya cantik banget ya, warnanya pink juga. Ini untuk yang suka fashion, ini wajib banget beli. Ini jamnya tuh murah banget. Kalian bisa lihat detail jamnya ya. Tuh kan warna pinknya cantik, pink dusty gitu. Ini harganya murah banget, harganya cuma 15 ribu aja udah dapet secantik ini. Nih ya, kalian bisa lihat detail jamnya tuh. Terus ini detail kulit sintetisnya. Nah, ini bisa banget dipakai kalian untuk hangout ke mana-mana gitu, bisa banget. Dan ini recommended banget buat kalian yang cari jam murah. Cek aja linknya di description box ya. Oke, barang selanjutnya ini emang gak warna pink, tapi aku pengen aja beli, gak tahu kenapa, karena gak ada yang warna pink, aku suka aja beli. Ini ada tote bag, jadi ini ada gantungannya kayak gini. Nah, kayak gini ya tote bagnya. Ini gak seberapa besar dan gak seberapa kecil juga, ukurannya standar aja. Isi dalamnya seperti ini. Ini udah ada lapisan parasitnya, jadi tenang aja kalian kalau kehujanan. Sekarang lagi musim hujan kan, kehujanan terus pulang dari pasar, cukup bawa ini aja, nggak perlu takut kebasahan. Nah, ini tote bagnya itu harganya murah banget, cuma 6.000 aja, murah banget kan. Ini bisa banget dipakai untuk souvenir gitu. Ini cantik banget. Nah, cek aja linknya di description box. Ini ada spring doll gitu, order segini banyak karena harganya murah banget. Gak tau kenapa kok order segini banyak, lagi pengen aja, suka aja, lucu aja. Kita buka ya satu-satu karakternya apa aja sih. Nah, ini dia spring doll LED-nya. Ini ada lampu LED-nya, terus ini karakternya banyak banget. Jadi ini ada emoticon yang kayak gini. Harganya itu murah banget, cuma 1.900 aja per piece-nya. Kalian bisa cek aja all shop-nya. Dan ini banyak banget karakternya. Tuh ada yang kayak gini. Thank you.
Okay, ini yang emoji ya. Sekarang aku mau buka yang satunya ini. Dan ini karakter yang warna-warni ya. Tuh, BT21. Nah, kan lucu-lucu banget. Ini ada warna putih, kuning, terus biru. Nah, kan lucu banget. Nah, ini kalian bisa order juga di toko ini. Bisa banget dijual lagi dengan harga yang lumayan. Kalian bisa beli di toko harga oke sekarang juga. Aku beli lampu tumbler. Ini lampu tumblernya sekitar 10 meter panjangnya. Sekarang aku mau coba dulu lampu tumblernya. Ini insya Allah recommended banget. Kalau mau lebih panjang lagi, kalian bisa beli 2 piece terus sambung di kabel di ini. Jadi ini udah dapet sambungannya kayak gitu. Oke, kita coba dulu. Mejanya ini warnanya pink, cantik banget kan. Dan mejanya ini aku sukanya itu ada tempat minumnya, ini bisa diambil juga. Ini bisa juga untuk naruh kabel dan lain-lain karena ini ada lubangnya, jadi biar lebih rapi untuk ngarah ke sini. Tapi ini fungsi sebenarnya itu untuk tempat minum. Ini juga ada tatakan, misalnya kalian bawa tap apa kita selipkan di sini. Terus ini, nah untuk belakang mejanya itu ini meja lipat seperti ini. Nah meja lipat kayak gini, terus kita buka aja. Nah kan, terus jadi deh kayak gini mejanya. Dan ini harganya murah banget, cuma 65.000 aja. Oke, ini mejanya itu bahannya kayu particle board gitu. Terus ini tuh ada lapis HPL gitu. Jadi kalau misalnya ketumpahan air, minyak, noda-noda itu mudah banget dibersihkan. Dan ini recommended banget. Terus ini penyangganya tuh dari besi. Nah, kayak gini. Terus ada anti slipnya di bawah. Jadi recommended banget. Barang selanjutnya aku beli wall foam sticker. Jadi ini tuh stiker baka tapi yang 3D ya. Jadi ini juga warnanya pink. Aku beli 10 lembar. Jadi ini wall foam sticker harganya murah banget, cuman 9.700 aja. Ini aku pilih yang warna pink juga. Nah, ini ada tekstur bata 3D-nya gitu. Kalian bisa lihat deh. Nah ini ukurannya 70x77 cm. Terus ini sudah ada lemnya. Jadi ini yang warna coklat itu tinggal kita lepas aja kayak gini. Dan ini sudah ada lemnya, tinggal tempel aja. Udah gampang banget masangnya. Nanti bakal aku kasih tahu cara pemasangannya juga dan hasil before afternya setelah pakai ini. Oh iya, ini bisa juga untuk dinding berjamur, asalkan dinding yang cat yang sudah mengelupas untuk dinding berjamur itu kita hapus dulu. Jadi kita bersihkan sampai benar-benar lapisan yang paling dasar sudah nggak ada jamurnya, jadi bisa kita tempel wall sticker. Nah, yang mau tahu cara pemasangannya, check it out.